Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan bermain game Rough bersama Dennis Zombie. Jadi hari ini merupakan episod yang entah keberapa, entahlah, aku pun tak tahulah. Dan kita dah pergi macam-macam tempat. Kita dah pergi Radio Tower, Vasagatan, Balboa Island, Caravan Town, Targoa ni belum guys. Targoa kita akan pergi hari ini. Jadi kita pergi jumpa zombie jap kat bawah. Okey, kita akan buat lompatan pandalan lah, Renong ya. 3 2 1 I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about you every now and days. Free my rules and priority. I believe I can. Woi! Jadi guys, untuk pergi ke sana kita kena letak kod. So manakah kod dia? Dekat dalam buku kita ni, Targoa 5522. So kita pergi dekat depan ni. Okay, kita on lah dulu. Mana macam mana on? Kita on dulu. Kita on 55. Okay. Oh parah ni. Macam mana nak ketepikan dia? Pandai-pandai lah kau fikirkan. Okay, good to go. And then apa yang kita kena buat sekarang ni? Asal apa? Itulah ke benda biru. Mana? Yalah. Oh, dia dah bagi tahu. Okey, kat sini. Sikit lagi. Okey, dah berhenti. Stop. Sekejap ke kiri, kejap ke kanan. Pening ah. Oh. Asal. Apal? Loncang. Ah? Dah sampai ke? Kita tengok depan kau. Uyo! Apa benda ni weh? Asal macam glow. Bandar ni. Ini macam bandar yang real lah weh, macam betul-betul bandar tu. Bandar modern, bandar terapung. Wih, betul ke? Ada orang dalam tu? Tak tahu, kita kena pergi tengok lah. Oh. Tak, ini serius gempak gila. Besar dia. Macam tak tahu nak cakap lah, besar sangat ni. Aku driving. Oh, okey, aku nampak satu entrance, okey. Macam tempat parking tu. Dia nak kita berenang ke sana kot. For sure kita punya raft tak sampai sana. Okay, tak akan boleh sampai, tak boleh masuk. Jadi kita kena menggunakan kuasa renang pandan lela Rinong kita. Ya, cerita dia. What is this? Oh, headlight man. Okay, jadi sekarang kita ada lampu LED kat depan kita sekarang ni. Apa ni? Lipas. Okay, plantation, elevator, surface access, storage area, generator dan cafeteria. So, which one kita nak pergi sekarang ni, zombie? Door is locked from the other side. Okay. Oh, yo, ni apa ni? Masuk layak ke? I don't think so. Oh, betul. Terjun lah, betul-betul. Oh, okay. Jadi, kita masuk dekat dalam bawah floating laku island ni. Laku selalu. Tersenyum. Apa menatang tu, Sia? Aku dapat seekor tikus. Mondo. Kau boleh ikut belakang aku lah. Aku boleh ikut belakang kau sekarang ni. Aku tengah memfollow kau daripada belakang. Aku follow eh. Aku jangan aku. Celan. Yo, apa tu? Besar je. Yo, besarnya. Apa benda tu? Weh, mondo lah. Bongkok betul lah. Ya Allah, tolong aku. Besar bab. dah lah gigi dah macam gigi aku. Okay. Storage area. Ui, boleh buka. Gila, pintu dia buka. Pintu dia buka laju gila tadi. Kalau aku duduk betul-betul ke depan tu, mau naik, meninggal lah tadi. PlayStation. Weh, mana? Ni? Mana? Ni? Tu, dia tunjuk kat signboard tu. Generator part. PlayStation. Tu. Okay, jap. Ini apa ni? Macam boleh control ni, press. Kita perlukan dua lagi generator part. Oh, mana kita kena search ni? Okey. Weh, kau nak tak? Kau nak chicken? Makan lah kau. Dah duduk lama kat dalam lemari tu. Lah, lupa. Berapa tahun lah. Lupa tu. Jadi tak boleh makan lah kan? Manalah aku tahu. Makan je lah. Aku tembak kau. Kau spawn balik kat raft kan? Okey. Kau nak makan. Okay, so di sini kita lihat ada... Macam puzzle lah. Kita kan? Kita turun. Ini cermin ni. Cermin tu. What? What the?
sat. Boleh tu. Aku boleh sebenarnya. Aku boleh ni. Oh, nak lompat eh? Jap, aku try. Aku power eh. Eh, aku tengok eh. Aku tengok eh. Tengok. Aku sat. Ah! Adakah kita kena build benda sebab ada plank kat dalam ni? Door is locked from the other side. Okay, kita kena pergi tempat lain dulu baru boleh pergi sini. Oh, ni ada generator tempat ni. Weh. Aduh, aku dah kata ikut belakang aku. Kau pergi mana? Aku sesat. Mata tu sentiasa pandang aku. Kau pergi mana? Oh, ni kau. Ya Allah. Alamak. Aku tak boleh lah. Aku tersesat. Macam budak-budak yang sesat kat Tesco. Lepas tu ada announcement. Please take care your children. Or else, your children will die from disaster. Pick up plastik. Kita ambil lah sekali plastik ni semua. Oh, ni ada benda. Ah, ni ada generator. Yeay, part. Generator part has complete has found. Ha. Kau nak berkhayal boleh doh. Sira boleh doh. Boleh doh. Nani? Aku. Selat. Gila. Aku sedang mencari weapon. Tapi ternyata tiada di sini. Yang ada ialah what? Pala otak dia. Adik kejengok! Tolong! 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 Adik kejengok! Ayuh! Cuma ada lah boleh macam di tu. Selalu terjejuk. Yeay, ada OP weapon. Tak payahlah. Aku akan hantar jerung, beruang, semua benda kau hantar kat kau lagi. Tak payahlah, janganlah. Jangan. Aku dengar macam bunyi kuat. Apa tu? Apa? What the heck? Kecacuk dia sekarang. Apa ni, man? Wey, mestinya. Ya Allah. Tak mati. Macam mana? Oh, dah lah masuk je lah dalam video. Aku sudah kata dah kau bukan buat ni. Mana ada? Mana ada pakai bot? Oh, tak pakai. Jangan ada bucah kat sini. Ya ke? Macam mana kau tahu? Kalau besar tak logik ke? Nak masuk dalam ni. Glitch. Glitch je. Okay, jadi sekarang kita nak control binatang ni, okay? Wow, skrin dah menyala. System is operational. Okay, jadi kita tengok zombie mengangkat segala benda ni semua, okay? Jadi kau kena luaskan kuasa kau, zombie. Kau kena cuba. Oh, ini puzzle ni. Ini macam mind maze ni. Main job ni. Okay. Dapatkanlah kod yang benar. Uish, ini mengambil masa ni. Ini mahu 3 bulan baru siap ni. 3 weeks later. Macam mana pun. Eh, tengoklah. Janganlah diam. Aku tengah fikir macam mana. Jap. Alah, janganlah nak fikir. Tengoklah. Boleh aku try buat ya. Tape tu lawan dia lah. Kenapa dia tiba-tiba ada simpan 4 ni? Okay, aku perlukan kau gerak yang bahagian. Okay, jangan sabar. Ini gerak. Siap lah, tak boleh flip. Ujung tu. Ujung, okay. Letak. Lepas tu yang dalam. Okay, ke belakang. Aku bagi tahu eh. Alright. Tak boleh gerak. Apa ni? Dia kena gerak yang ada ruang sahaja. Okay. Alright. Okay. Kanan. Tekan. Kiri. Okay, letak. What the?
Okay guys, jadi kita dah selesai untuk menyetelkan puzzle yang meningkan kepala ini. Jadi sekarang kita dah boleh pergi ke hadapan. Sebelum tu kita pakai dulu kepala punya lampu dan kita boleh jalan dekat dalam puzzle ni. Jalan, jalan, jalan dan jalan. Alhamdulillah kita dah sampai dekat surface access. Oh my god. Okay, aduh, ada binatang ni. Jangan pedulikan binatang tu. Kita teruskan perjalanan kita ke hadapan. Teruskan, teruskan dan teruskan. Ui, water pipe. Okay, kita dapat water pipe. Boleh buka tak pintu ni? Tak boleh. Memang bagus. Okay, kita naik kat atas ni pula. Kita naik. Wow, 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 wow. Oh. Weh, basah. GG. Alamak. Air sudah tinggi. Dalam macam dalam cerita Titanic, guys. Oh my god. Alamak, cepat. Jus. Cepat. Macam mana macam nak lari ni, wey? Ada benda lain. Apa? Cepatlah. Aku tak tahu. Tengok. Ha? Alamak, ada jerung. Wey, cepat jauh, aku tak payah. Titanic kah? Masuk storage. Lepas, guys. Ya Allah. Nasib baik. Eh, bukan tempat tadi ke? Mana kata? Kau rasa? Apa kita? Kenapa kita pergi sini balik? Aku selalu tersayang. Oxygen bottle. Let's go. Okay. Dah. Ready. Let's go. Okay, kita ada oksigen yang berlebihan kali ni. Cuma keadaan agak gelap sikit. Tapi jangan risau. Okay. Kita masih boleh bertahan kerana kita ada bantuan alat pernafasan. Okay. Tak nampak sangat dengan jelas. Betul. Ini ada pintu ni tak boleh buka? Tak boleh. Kita dah masuk ke tempat mana kita masuk tadi? Jap. Pintu tadi tutup eh? Ya. Yeah. Oh, keluar boleh lah ke storage area. Sini. Kita boleh panjat sini. Ha, ni plantation. Plantation? Oh, plantation. Tempat tadi tu eh? Berenaklah ke atas. Yep. Okay. Ah, gitu caranya. Pakai balik torchlight. Itulah gelap. Gelap gelimat guys. Okay. Jadi tu kita boleh pergi plantation. Let's go. Kita masuk ke dalam sana lah. Kat sana merupakan ya, bukan aku tak tahu ada apa benda. Okay, kita kat sini. Loading bay. Loading bay. Tempat diorang letak barang. Aku rasa kita dah dekat dengan bandar terapung tu. Okay. Dah dekat lah. Tengok tadi. Okay. Alright. Kita pasti boleh. Aku nak berjalan sambil makan sambal ikan air laici. Okay. Betul ke? Plantation. Weh. Weh, apa cerita ni? Nampak ada dalam air. Kau boleh jadi apa ni, elektro. Carry elektrik eh. Ui, boleh mati ni weh. Ui, bahayanya. Boleh off elektrik dia. Kita perlukan 3 tip. 3 tip. Okey, atas tu ada satu benda eh. Okey, satu tip. Okay, kita cari tip lagi. Area sini aku rasa tip. Cari ah. Okay, aku cari dia. Jangan mati. Dengar macam ada bunyi tadi tu. Tak lepas lah lompat ke sana ni. Kau boleh lompat lah dari situ. Apa? Aku tak berani nak meloloskan diri di tempat ni. Yeah, abui. Alah. Kita kena tunggu. Cepat lari. Okey. Jangan mati. Kena sikit. Rare betul. Nak apa pula? Nak 3 tip lagi ke? Maybe. Nak 3 tip lagi. Aduh, kena lagi. Okey guys, jadi kita kena masuk dekat dalam ni. Cari 3 tip. Lepas 3 tip, kita dah boleh hampir sampai ke garisan penamat kita. Di dalam maze runner pada episod kali ini. Okay. Wow! Weh! Ya, dah sampai. Weh, jap. Mana seluar dia? Wow!
Okay, nama orang ni Max Lanshoff, founder of the Targoa Project. Wuih, yo. Weh, gila lah tempat ni. Mana kawan baru kita? Matbot! Kau aja. Weh, kuat banget Matbot ni. Wuih. Cocok lah dia, weapon kau mana? Oh, dia boleh mati kak? Ambil kau. Weh, okay. Bagus. Kau terpick up. Dia ada keycard. Yeay. Eh, color gold by keycard dia. So, keycard ni lah tujuan untuk kita naik atas tu kan? Nanti kan? Ya, kita perlukan sebanyak mungkin. Keycard eh? Okay. Sampai di sini saja video kita pada hari ini. If korang suka dengan video ni, korang boleh like video ni. If korang suka dengan channel ni, korang boleh subscribe channel ni down below. Siapa lu? Oh, ada keycard. Kita buka pintu ni. Kita buka pintu. Aku ada jumpa satu pintu kak. Apa tu? Exit. Yo. Boleh buka ke? Bapa ah. Wih. Yahoo. Oh. Wih, gila si ada emergency exit macam ni, bye. Sekarang di mana kah Raf aku? Raf kau kat sana kot. Ini lah tempat tadi aku cakap tadi. Boleh masuk ke tak? Okay. Nah, jumpa habiskan video. Bye-bye. Assalamualaikum.